بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور الحمد لله الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد Sebelum uh, kita masing-masing sibuk di pagi hari yang insyaallah penuh barokah ini. Kembali saya ingin menyampaikan bincang-bincang uh, seperti biasa tentang path to happiness atau bagaimana kita berusaha untuk uh, melangkah dalam kehidupan ini uh, dengan ketenangan, dengan ketenteraman, dengan kedamaian. Pada pertemuan kita kemarin telah saya sampaikan tentang pentingnya untuk kita membuka dada kita lebar-lebar Ya mungkin dalam bahasa yang lain, ya plong lah kira-kira begitu Menyikapi segala sesuatu dengan lapang dada Dan lapang dada ini biasanya bisa terjadi ketika kita memiliki Hati yang memang bersih, hati yang memang tidak terlalu banyak terjangkiti oleh penyakit-penyakit yang berbahaya, penyakit-penyakit yang berbahaya itu termasuk uh, rasa tidak enak ketika ada orang lain yang misalnya diberikan kelebihan-kelebihan. Lalu, tiba-tiba hati kita dimulai dengan pikiran biasanya berpikir. Hal-hal yang tidak perlu, hal-hal yang tidak perlu itu termasuk pikiran-pikiran uh, negatif tentang seseorang yang kebetulan mungkin mendapatkan kelebihan-kelebihan lebih daripada apa yang ada pada kita. Ini kemudian turun ke dalam hati dan kemudian menjadikan hati kurang enak. Kurang enak ini biasanya uh, diistilahkan secara gamblang, ada iri hati, ya, kemudian terjadi envy atau hasad atau um, dengki. Nah, dengki ini adalah penyakit yang sangat berbahaya dan akan kita jelaskan pada masanya bagaimana penyakit dengki ini mematikan segala um, sesuatu yang mungkin membawa kebaikan dalam kehidupan kita. Tapi kembali kepada poin kita tadi bahwa penting sekali untuk kita berlapang dada dalam menyikapi segala sesuatu. ini yang kemudian membawa kita kepada poin yang lain. Dan poin itu adalah mengingatkan uh, saya kepada sebuah peristiwa yang terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau keluar dari kota Mekah ketika itu menuju kepada Tabuk ya. Um maaf ke Taif ya. Dan di Taif ini beliau Kemudian dilempari oleh anak-anak oleh orang-orang gila, orang-orang yang kurang waras. ya. Uh, padahal harapan Rasulullah SAW ketika itu uh, mendapat penerimaan yang lebih baik dibanding misalnya uh, apa yang beliau dapatkan di kota Mekah ketika itu. Ternyata uh, terbalik beliau mendapatkan tantangan yang luar biasa. Maka pada saat, saat seperti itu ketika darah uh, bercucuran di kaki beliau. Menanggung rasa perih, beliau duduk di sebab sebuah pohon uh, kayu dan uh, beristirahat. Datanglah malaikat uh, menyampaikan ke beliau bahawa jika beliau berkehendak maka malaikat bisa membalik gunung tersebut untuk menghancurkan orang-orang Taif. Tapi beliau mengatakan, ma'bu'ithu ma innama innama'bu'ithu rahmatan. Saya tidak diutus untuk mengazab orang untuk menghukum orang tapi saya telah diutus sebagai rahmat tapi dalam doa yang panjang itu ada satu kutipan yang mengatakan begini kalau seandainya marahmu tidak pada aku laula ghadabuka alayya fala ubali. ya lam takun ghadabuka alayya falan ubali kalau sekiranya marahmu tidak Tertuju padaku, maka saya tidak peduli. Saya kira ungkapan ini sangat penting untuk kita dalami, untuk kita selami, kita hayati bahwa terkadang dalam hidup ini kembali kepada istilah pertama dulu yang pernah saya sampaikan: kita perlu fokus, ya. kita perlu fokus konsentrasi kepada tujuan yang kita cita-citakan, kita perjuangkan, kita melangkah, dan... Mungkin dalam bahasa yang sederhana, cibiran yang ada di kiri kanan kita itu, saya kira kita tidak terlalu peduli, asal saja Allah tidak marah, tidak murkah kepada kita. Nah inilah yang kemudian akan menjadikan hati kita juga plong, hati kita juga tenang, hati kita juga tentram, sebab um, kita tidak terlalu banyak ya, terbawa arus hirup pikuk yang terjadi di sekitar kita. Apakah orang memuji kita? Apakah orang menyukai kita? Apakah orang kemudian membenci? Apakah orang kemudian mencaci? Mungkin dalam bahasa yang sederhana, dalam bahasa Indonesia kita adalah: "Biarkanlah anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu." Nah, di saat kita telah menentukan cita-cita, tujuan hidup, sebuah uh, impian yang ingin kita capai dalam hidup ini. Maka tugas kita adalah melangkah, 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 dan terus melangkah. Hingga pada masanya Allah menentukan apa yang Allah ingin tentukan dari cita-cita tersebut. Karena memang dunia ini penuh dengan hirup pikuk, pasti kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Pada saat yang sama juga tentu ada orang-orang yang akan senang dengan apa yang kita lakukan maka wajar saja kalau ada hirup pikuk dalam kehidupan itu tapi yang terpenting adalah terus melangkah mencapai cita-cita mengejar impian dan insya Allah hati kita menjadi tenang pada saat yang sama Allah rahmatullah dengan kita demikian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh